Oh, apa yang dilihatnya? Hey semua, bertemu lagi dengan aku lagi di sini di channel Netju, dan kali ini kita akan memainkan game es krim ke-6 lagi. Dan kenapa aku mainkan game es krim ke-6 ini? Karena es krim ke-6 telah mengupdate sebuah kisah baru, ya, bukan kisah sih, cerita tentang apalah si Joseph, ya, bapaknya si Rod itu intinya. Dan ya, itu yang mau sampaikan kenapa aku main game ini, dan gak usah lagi baca, langsung kita play. Dan kita akan memilih di difficulty Ghost, ya, karena di updatean ini karena aku telah bermain di beberapa set, jadi menurutku karena aku fokus ke updatean ini aja, jadi biar gak ribet kita mini mode Ghost play. Udah, itu aja intinya. Jadi kalau misalnya kita main di AC atau normal kan capek, kita dikejar-kejar terus, jadi gak ada perkembangan, gak ada progres, jadi capek nunggu-nunggu itu saja, ya kan. Oke, jadi makanya aku pilih mode Ghost biar kita gak capek kesana kemari. Oke, find way to communicate with JNB. Tadi aku udah rekaman, cuy, hilang lagi dua kali, cuy, itu. Oke, langsung kita mulai. Ini ada, kita disuruh mencari potongan koran, dan salah satu yang paling mudah untuk dicari itu ya di sini. Nih, ini dia. Kita ambil. Cara ngambilnya, saat dia mengambil minuman ini, kita ambil. Kedua, saat dia meminum yang ada di tong ini dan jatuh, kita ambil. Atau saat kita sudah mendapatkan topeng, saat dia berhenti, kita ambil. Seperti ini. Kan tidak ketahuan, kita ambil saja. Gak apa-apa, langsung lari aja. Aman itu. Oke. Dan langsung kita lempar ke sini. Mantap. Oke, situ ya. Dan untuk koran selanjutnya itu, tunggu sebentar, kita cari dulu apakah dekat sini ada yang namanya koin-koin untuk membuka pintu. Ya, ada, cuk, dekat. Oke. Oke, bergampang, bercepat. Karena progres kita bercepat, cuk. Kalau misalnya kita isi aja pun capek dikejar-kejar kita. Oke, selanjutnya itu kita mengambil newspaper itu koran. Oke, potongan koran itu di daerah sini kayaknya. Ini di ini sih. Ya, di sini. Untuk gelas jar yang di sebelah sini lokasinya, ya. Gelas yang di sini lokasi dari potongan koran. Jadi kemungkinan terbesar untuk dapatkannya di sini, di tempat SS, ya, dekat sini. Tuh, dua, ya. Sudah dua koran kita dapatkan, potongan koran lebih tepatnya. Oke, selanjutnya itu ada di mesin, ya. Di mesin, kalau kalian ingat, untuk mendapatkan topeng di situ. Yang satu lagi. Tapi sebelum itu kita ngambil dulu yang namanya koin, cuk, biar nggak dua kali kerja kita. Karena muter-muter. Oke, di sini ada. Nih. Teka-teki, salah satu teka-teki yang harus kita pecahkan itu mencari telur. Di sana bayangkan mencari telur. Itu ada dua warna, berarti itu di urutan kedua itu 7. Di urutan kedua itu 7. Oke, mantap. Kita catat saja. Saya sudah menyiapkan catatan. Tenang. Di sini ada. Oh, tidak ada, cuk. Berarti sudah tidak ada sih. Di sini no, berarti daerah dekat-dekat apa namanya, dekat apa namanya, kalau nggak salah, ngambil topeng daerah sini. Ah, itu dia. Oke, ini kita ambil. Sebelum itu kita ngambil ini loh, topeng, sekalian ngambil newspaper fill potongan koran yang lainnya. Oke, ini buat dulu bernampak, cuk. Oke, kita mulai sekarang. Merah, biru, dan hijau. Gampang juga ternyata awal-awal, ya. Kuning, kuning, dan merah. Oke, jauh juga itu merah. Kuning. Kuning, merah. Merah, oke, mantap. Hijau, baru merah sekali lagi. Sekarang biru, merah, dan kuning. Sekarang ini, sekarang warna merah, dan sekarang warna hijau. Oke, tak sempat ngambil hijau. Hijau, biru, oke, tunggu-tunggu. Biru, sekarang hijau. Biru, sekarang hijau lagi, tunggu-tunggu. Hijau. Oke, hijau, kuning, hijau, hijau, acak terambil. Hijau, kuning, hijau, biru, merah, dan merah. Mantap, gampang. Kita ambil, tuh, topeng. Dan selanjutnya untuk potongan yang ketiga, potongan koran ketiga itu ada di dalam sini. Jadi kita harus menyelesaikannya sekali lagi, ya. Kita mulai langsung. Merah, oke, kelewatan, ulang-ulang, ya, bercepat. Hijau, hijau, merah, dan kuning. Merah, hijau, biru,
Merah, oke mantap. Hijau, kuning, merah dan hijau. Merah, biru, biru dan kuning ya. Merah, kuning, merah, kuning lagi sebentar. Oke. Hijau, merah, merah dan hijau, kuning, biru, hijau dan kuning. Aduh, tak dapat merah, 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 kuning. Ah. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi, tunggu-tunggu. Jangan terburu-buru. Oke, sebentar. Mantap. Hijau, merah, biru, biru, hijau. Mantap. Kita ambil dulu yang mana dulu kita ambil ya. Kita ambil dulu ini aja sih, ini kita ambil supaya bercepat, cepat-cepat dan jangan terlambat ya anak muda semua. Karena semua harus kita selesaikan di sebelah sini. Oke, kita letak. Kita ambil dulu apa ya? Ribet sih jadinya. Oke, oke, kita ambil dulu yang namanya ini potongan ini. Mantap. Selalu kita ambil topeng untuk mengambil kosaki langsung saja ya. Biar enggak usah dua kali kerja sih. Oke. Enggak apa-apa, aman-aman ini. Oke. Mantap. Oke, dan ini ada foto Guinness World Record. Oke. Dan di sini ada juga yang namanya potongan koran ada di sebelah sini sih, daerah-daerah sini. Pokoknya daerah sini. Untuk koran keempat ada di daerah sini. Ada daerah sini mana-mana, tunggu. Ini dia. 4. Sudah 4 koran kita dapatkan. Kita buat di sini ya. 41 2 ya, ini 2 koran. 2 asko. As 2 3 was cuk. 3 dan 4. 4. Oke, mantap. Dan kita ambil yang namanya topeng ya, topeng dulu. Kita mau mengambil kaos kaki. Kaos kaki biar kita tamatkan langsung sekali jalan ya. Mana kaos kakinya? Oh, kaos kaki lagi. Topengnya mantap, langsung kita ke sana kembali. Aus, cuk, sebentar. Aus. Aduh, sampai salah jalan. Oke. Nih, kita buka. Tidut. Oke. Kita lempar, berikan saja beraman. Biar enggak merusak pemandangan sih. Oke, kosong. Dan ini salah satu tem kan tinggal udah 4, berarti 2 lagi, 2 koran lagi. Salah satu koran yang pertama, salah satu koran itu ada di, tunggu ya, kita ambil dulu kosaki. Ada? Oh, tidak. Di sini kah? Oke, tunggu ya, pelan-pelan karena kita harus pelan-pelan. Ada? Ya, terada ada. Untuk salah satu korannya itu ada dalam sini. Yang dimana kodenya ini ada di fan-nya Sirot. Nanti kita ke sana. Oke. Biar kita tidak usah mikir-mikir jauh. Oke. Dapat? Oke, ini dia. Sekali jalan, sekali jalan. Biar kita kembali ke mana itu namanya? Ke siapa sih nama kawannya? J. Oke. Dua lagi ya, dua lagi. Kita kembali lagi dulu ke bawah. Mantap, mantap, mantap. Kita ke sini. Oke. Mantap. I want you. Oke, turun. Jadi di bawah ini kita harus mencari kode juga, kode dari telur. Oke. Pertama-tama kita kumpulkan dulu untuk membuat yang namanya apa nih? Petlocky. Salah satu petlocky. Dan jangan lupa di sini kita itu mencari daerah sini mencari kunci fan-nya si Rod daerah sini, setauku daerah sini sih kunci fan-nya. Tapi random, namanya juga item sih, random. Oke. Yang namanya juga mencari, makanya aku milih di mode ghost biar kita gampang nyari-nyari ke sana dan ke sini. Bisa Anda bayangkan kita ke mana-mana gitu. Oh shit, not here. Tidak ada di sini, Bung. Aku pun bingung. Oh no. Tidak ada. Dia kuncinya warna merah oranye gitu, Cuk. Tidak ada. Hancur saya. Oke, apakah ada di bawah sini? Tidak ada. Apakah di kantor sebelah? Oke, sebentar. Sini.
Daerah sini sih seharusnya. Situ kosong. Di sini kunci, ayo ayo. Aduh, tak ada dong. Yang ada tip, malahan ada tip. Tip, malah ada tip di sini, cuk. Apakah di daerah lain dia spawnnya? Tak ada yang bisa saya interaksi daerah sini lagi. Sumpah. Seharusnya daerah sini, seharusnya, tapi saya tidak tahu lagi. Wah, sudah lelah berbicara, berkombur. Mantaplah. Tapi enggak apa-apa, demi kalian semua dan diriku sendiri untuk mainkan game ini. Apa itu, nyamuk kah? Tidak ada. Kosong ya, kosong cuk. Kosong, sung kosong. Nyaring bunyinya. Tung kosong. Tak ada lagi yang bisa saya buka di sini. Oke, kita tunggu. Kok tak uang. Tunggu, kita ambil. Apakah di bawah? Apakah dia tak ada kunci karena aku di mode Gus? Saya tak tahu. Kita coba tuh di pergi ke apa? Fan-nya si Rod lah. Kita coba dulu tengok apakah benar di situ. Kita buang dulu sini. Mantap. Oke. Seharusnya di situ sih. Oke, kita turun dulu. Baru ku bilang. Ternyata di daerah sini jatuhnya. Random juga dia. Kemarin jumpanya dalam situ. Sekarang di sini. Oke, okay, enggak apa-apa. Sekali jalan. Sekali jalan enggak apa-apa. Jadi, kuncinya itu kita gunakan di sini agar bisa dibuka. Mana? No, not here. Di sini. Ini dia. Kita buka. Dan di sinilah kodenya. Ini dia. Kita tulis dulu. A D A. Oke, mantap. Kita kembalikan lagi kok bisa ya. Oke, enggak peduli saya. No. I want to search something in here. So, jangan ganggu saya. Adakah? Kosong, cuk. Kali ini namanya juga cari jalan. Oke, apakah ada? Tidak. Oh, ada. Oke, langsung masuk, mantap. Langsung kita kirim ke sana. Ke mana? Ke depan ruangan apa kita? Ke markas utama kita. Oke. Dan langsung kita mencari tempat Guinness World Record ya. Tempat foto Guinness World Record. Oke, mantap. Nih. Lempar sini dulu. Oke, mantap. Karena kita memerlukan telur, anak-anak semua. Oke, turun. Mantap, teman-teman semua yang telah menonton. Kita turun ke bawah sini. What happened? Oke, mantap. Tunggu dulu. Kita ke mana? Kemana kita? Oh, kita mencari yang namanya buku Jesuwe Record. Oh, di mana lagi? Tapi sebelum itu kita melihat kode. Ini dah. Kode telurnya satu lagi di sini, yaitu di urutan keempat itu ada 8. Oke, mantap. Sekarang kita mencari lagi. Sekali jalan. Ini dia Guinness World Record. Kita ke oke, saya tahu itu di mana. Mantap, yang gambar Rod datang ya menggunakan pakaian Romawi. Yang no. Itu dia lain lagi. Bukan. Ah, ini dia. Kita buka. Ya, ada. Ini isinya es krim. Dan tunggu dulu sebelum kita ke sana. Kodenya ada di bawah sini lagi, cuk. Di urutan nomor 1 pun 8. Oke, jadi kita bisa gambling di sini. 87.8. Oke, mantap. Tapi tunggu dulu, kita selesaikan dulu itu. No. Oke. Satu lagi kodenya itu ada di ambil telur busuk sih. Oke, ini sini. Ada di sini. Di sini. Mana itu? Itu di sana. Seharusnya di sana. Kejebak. Oke. Keren, dapat. Oke, sekarang kita gambling di sini. Sudah kita mendapatkan 4, jadi karena sudah 4 8 7 pokoknya 8 8 7 2 8. Oke. 8 7 pokoknya 8 7 8 7 1
8. Oke. Itu dia. Dan kita masuk, kita gambling dong ya. Oke. 8. Oke, sekarang kita mencari ini. Kita itu ke sini untuk nyari ini. Foto kita dan bapak kita sendiri. Yang di mana di belakang itu ada tanda X ya, tanda X, ada tanda X itu kita harus ke sana. Kalau enggak salah itu di tempat mati ngambil, oh dia datang. Dia ngambil apa? Minuman itu, mati ngambil minuman. Si mati nyedot minuman itu. Di arah situ tuh. Oke. Sekarang kita ke sini dan kita buka crank ya, crank lagi. Becak si Rod. Bapaknya sih, punya bapaknya nih. Oke. Kita buka, mantap. Oke, baru pasang ya. Oke, kita buka dulu. Kita what happened? Waduh Rod, what are you doing in here? Weh. Oke. Dia oke, terbuka. Sekarang kita padlock. Padlocky, mana padlock? Padlocky, where are you? Di mana dia? Kita sekalian jalan nih, padlocky. Oke, mantap ini ya. Kita masih ingin menamatkan sekalian. Oke, sekarang kita ke atas. Sekalian mencari yang namanya plat. Pelat. Mana dia? Not here. Di sini kah? Ya, di sini. Mantap. Kan jadi enggak dua kali kerja. Oke. Udah berapa menit? 17 menit aman. Karena daripada macam Bang Eri Ferdian ya. Kalau dia main pakai mode dia mode apa kemarin aku tengok ya. Sampai 30-an menit. Dan kalau aku kalian tahu saja kalau kita rekaman sampai 30 menit render videonya sangat lama, Cuk. Sangat lama. Oke, sekarang kita membuat padlock. Oke. No problem. Mantap, pasang lagi. Dan terakhir, oke. Tap. Here we go. Perfect. Oke. Sekarang kita kembali biar nanti gua sampai balik. Oke. Kita turun turun dari sini saja. Biar lebih cepat walaupun lama. Oke, enggak apa-apa. Oke, sini turun. Oke, Oke, mantap. Sekarang kita ke mana? Oke, ke kiri. YOLO saja, YOLO. Ini ke sini. Apa-apa, kita nyari jalan yang cepat aja. Oke, ini mana-mana. Oke, kosong ya. Shirot. Jadi kita nggak perlu takut sama Shirot karena kita main di mode ghost. Bisa Anda bayangkan kalau kita main di mode normal. Sayang tidak normal gara-gara mainnya Shirot. Oke. Tap. Bisa terbuka? Bisa dong. Langsung kita hidupkan ini. Oke. Ayo breaker. Oke, ayo. Mantap. Walaupun mode ghost tak masalah samaku. Yang penting kita menang dulu. Apakah ada updatean lagi nanti? Langsung ya. Oke, ke atas. Kita ke atas. Oke, langsung ke atas ini. Waduh, udah males aku ngomong. Tak tahu kenapa. Tapi masih semangat ini, Cok, untuk namatkan ini walaupun mode ghost. Kalau misalnya pakai mode normal apa terdiam ini, Cok. Karena fokus ke game. Oke, sedangkan ini gue saja fokus memecahkan teka-teki. Yes. Wanted. Oke. Sekarang kita keluar. Dan kita mengambil dulu semuanya seperti ini. Oke, dia seperti ini. Di sini random lagi dong. Oke, langsung dapat, Cuk. Langsung ya. Langsung dua kelinci, langsung ke tempat telur. Kini tempat tepung, jadi tempat telur di sebelah sini, sebelah kanan. Oke, mantap. Oke, mantap. Sekalian kita membuka kode ya. Yang ADA gitu. Sebetulnya udah dapat sih. Kita kumpulkan saja. Oh, ini. Kan tadi kan ada foto. Fotonya itu di sini. Dan itu tanda X mengarah ke sini. Cuk, kita geser. Geser dan geser dan inilah dia ada potongan koran lagi. Dan ini koran ke-5. Koran ke-5. Mana? Koran.
Oke, 1 2 3 4 5. Minggir. Tidak bisa diajak kompromi ternyata. Dan ini dia satu lagi. EDA. E C D E A B C D E D E A. E. Oke. Loh. E D E A E. Ternyata. Oh, mantap, langsung ya. Tuh, satu lagi. Namanya koran newspaper. Langsung kita pasang. Jangan pasang dulu, Cuk. Kita selesaikan dulu yang ada di sini. Sudah 6. Apakah benar 6? Ya, 6. Kita selesaikan dulu tugas kita sebagai seorang anak kecil yang ingin melarikan diri dan mensabotase makanan cimati. Oke. Langsung kita ke sini. Mantap. Oke, mantap. Tinggal nunggu si mati terjatuh dan tak. Oke, lapak ada langsung keot. Tak tumbang dia. Kembali, Cuk. Kembali. Yaudahlah, kita nonton apa dulu ya. Menonton. Menyambungkan semua yang ada di sini. Oke, kita tutup biar aman. Walaupun nggak ada gunanya. Sangat tidak berfaedah sekali pencetan saya. Oke, langsung kita buka. 1955. Oke. Oke, dia mengambil sebuah peti. Oke. Sister Madeline. Oke. Philippa. I think the idea of doing laundry. What? Oh. Apa yang dilihatnya? Apa yang dilihatnya sampai dia? Hah? Saya pun tak tahu. Kita sambung lagi. Ini kita pasang ya. 1 2 3. Waduh, tertutup, Cuk. Di daerah sini. Wah, itu tuh. Untung saja. Oke. Pasang lagi 2. 3. 4. 5. Dan ya, yang terakhir 6. Oke. Liter someday. Jingle. Oke. Okay. Wow, itu Bapak Isirat. Thank you. I don't deserve so many compliments. Oh, jadi topeng yang dipakai si Rod sekarang ini topeng ayahnya yang telah diperbaiki gitu. Oh, ternyata semua ini gara-gara Evil Nun ya, yang menyuruh sister apa tadi namanya untuk membunuh Bapak Sirot, si Joseph, menggunakan mobil. Itu memang, wah, sumpah, tak patut ditiru. Oke, sekarang kita menamatkan saja ya. Sudah, kita telah melihat update terbarunya. Dan si mati tidak keluar-keluar sini. Loh, where are you, mati? Oke, aku menunggu kamu di sini. Berarti Evil Nun lah semua dalang dari kejahatan Rod ini ya. Seperti apa? Tapi nggak tahu juga sih Rod ini kayak mana ceritanya. Dia suka buat anak-anak kayak gini. Saya pun tak tahu ya. Atau memang dari latar belakangnya? Saya tahu. Oke, kita ambil kunci. Mantap. Dan langsung kita tancapkan langsung ke ruangan sini. Oke, mantap. Oke, langsung kita kebebasan. Dan satu hal yang membuat aku suka di ending ini, ya dia, tengok nih ya, si Charlie ini sangat mantap sekali. Oke. Semua orang berpikir bagaimana caranya untuk keluar. Lihat apa yang dilakukan. Ya, bermain pesawat-pesawatan menggunakan penghapus. Hancur. Oke, kita telah menyelesaikan di update
terbaru dari Es Krim Kenam ini ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Dan jangan lupa like dan share. Dan apabila kalian lebih senang dengan channel ini, silakan subscribe biar aku lebih senang dan lebih bangga dengan diriku sendiri. Ya, dengan menurutku ya, update terakhir ini mantap, bagus sih, bagus. Apalagi kalau kita sambungkan sama Evil Nun. Dan aku masih bingung, kenapa si Rod ini suka nyulik anak? Apakah pengaruh Evil Nun atau memang dari dulu proses pembuatan es krim itu memang ya kayak gitu? Saya pun tak tahu, ya kan? Dan ya, sampai situ aja gameplay es krim ke-6 lagi. Kok ada update nih main game es krim lagi kita, ya kan? Ya, itu aja dan nggak ada lagi mau ngomongkan. Ya, kalau kalian ada game yang ingin kalian request, silahkan komen di bawah biar aku mainkan. Yang penting sanggup aja HPku, sanggupkan aja. Yang penting aman, ya kan? Oke lah, dan gue coba cerita, aku pun nggak ulat lagi, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi. Dan sampai jumpa di game-game yang kalian request di kolom nanti atau game yang kutemukan menarik berikutnya. Dadah.